Hati-hati, Gamer. Pandangan mata saya terkadang-kadang bisa kesyap. Kalau bicara kesyap-kesyap, saya juga bisa kesyap. Wahai Gamer, ingat nggak antum Gamer? Waktu saya memandang pada zakarmu ada tai lalat di kepala zakar. Bagaimana bisa tembus Gamer sedangkan sedang pakai baju tidak telanjang bulat? Sampai itu bagus Nur Fadil juga bisa saya tembus. Itulah pandangan batin Gamer. Insyaallah nanti dibilang halu lagi. Tutup sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh Nahdiyin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Tak lupa sebelumnya saya mendoakan teman-teman semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirohnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan, serta menjadikan kita orang-orang yang beruntung baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, ini kenapa ya? Tengku Muda Qori ini yang sebagai bestinya Keimat waktu dulu dan Kuswuat itu kok kayak gini? Oh, sudah buka-bukaan dengan ilmu kasyaf rupanya ini. Pingin belajar saya kepada Tengku Muda Qori itu bisa melihat tembus pandang apa yang ada di dalam baju manusia. Pingin belajar saya Tengku Muda Qori. Dan sekedar saran dari saya untuk Tengku Muda Qori, jika ditinggal oleh Kiai Imad atau Gus Fuad jangan merana ya. Itu hanya sekedar saran dari saya untuk Tuan Muda Qori. Kiai, saya ini orang yang selalu berjuang mengiring dan mengawali tesis engkau. Dengan penuh hati yang tulus. Yang kemudian kamu mencampakkan saya begitu saja tanpa mengingat kebaikan saya. Tapi tak apalah. Karena saya anggap itulah manusia. Saya tetap berjalan di atas garis. Demi mengungkapkan suatu kebenaran yang ada. Tapi perlu ya Imad ketahui. Sehebat apapun tesis Kiai Imad, ya. Jangan lupa wahai Kiai Imad, jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di dalam Nahdlatul Ulama. Karena perlu Kiai Imad tahu, kalau tesis kita atau statement kita atau teori kita terhadap persoalan batalnya nasab Bani Ba'alawi, ya, yang mereka tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad. Atau tesis kita bersama. Wajar, Kiai Imad. Wajar sangat. Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Bagaimana orang itu bisa memahami tesis Anda? Wong Anda diajak diskusi aja enggak mau kok. Menjawab sesuatu dengan tulisan. Ini masalah, Kiai Imad. Setiap acara yang antum jalani dalam apa namanya ya? Dalam istilahnya, nah saya susah ngomong bahasa modern, ngerokok dulu teman-teman, biar jreng gitu ya. Sebentar, sebentar, mana korek? Mana korek? Tak ada korek. Wow, rungkat rokok, gak ada korek. Allahumma anta salam, wa minka salam. Merokok tak ada korek, bagaimana teman-teman kok merokok tak ada korek? Offside. Nah, ada teman-teman, baru ketemu. Kita buka rokok dulu ya teman-teman. Teman-teman, sampaian ngelihat cangklung panjang kak, macam ini jadi masalah nasab semakin panjang teman-teman. Bagaikan panjang cangklung ini. Oke, sekarang kita balik. Jadi teman-teman dalam setiap seminar Kiai Imad. Itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. Jadi sehingga tidak ada muncul satu diskusi yang menentang. Lalu bagaimana suatu tesis ya, atau satu teori dengan menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu mardud karena tidak didapatkan catatan dari kitab sezaman.
itu diakui kekuatannya tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Diundang ke Banten, tidak siap. Ya, nah, diajak diskusi kedua pun ada laporan antum juga nggak mau ikutan. Jadi saya bingung, Wah Kiai Imad. Antum mengatakan bahwa teori atau statement Gus Baha yang menyatakan kurang kerjaan terkait tesis Kiai Imad menafikan atau membatalkan asal Bani Ba'alawi dari sebuah tulisan yang membawa gambarnya, fotonya Gus Baha, itu kan bisa diasumsikan bahwa itu bukan berarti mutlak dari ucapannya Gus Baha. Ya, boleh jadi itu karya Rumel Abbas untuk memancing suasana, antum malah terpancing. Tetapi terlepas dari itu, Wahai Kiai Imad, ya, ana berbicara di media seperti ini karena antum sudah mulai sangat yakin meninggalkan saya, sehingga antum saya telepon tidak diangkat. Tak apalah, bercerai satu, talak dua, talak tiga pun tak apa sama saya, Kiai Imad. Karena prinsip saya, Kiai Imad, bukan pembenaran, Kiai Imad. Prinsip saya adalah mencapai kebenaran, bukan suatu pembenaran, Kiai Imad. Jadi kebenaran itu harus mesti muncul kalau adanya kontradiksi, perselisihan, ikhtilaf, perdebatan. Jadi kita tidak bisa menganggap diskusi kita, kita tidak bisa menganggap tesis kita itu mantap dan kuat kalau belum melalui diskusi ilmiah yang antum sendiri ikut di dalamnya. Ya, coba perhatikan. Api rokok mati, teman-teman. Bakar lagi. Korek, gak hidup-hidup. Ini gara-gara keramat Kiai Imad kayaknya. Korek gak hidup. Kiai Imad, baca bismillah biar korek bisa hidup. Jadi kiai-kiai Imad, jangan antum pikir kiai-kiai di NU ini tidak murajaah kepada masalah nasab. Kiai Imad, mereka juga sudah memahami. Bahkan mereka juga tahu bahwa nasab Bani Ba'alawi itu tidak terverifikasi secara urutan kitab-kitab primer. Mereka sudah tahu. Ya. Gitu. Mereka sudah tahu. Namun, ya, kebenaran kita nih, Kiai Imad, untuk menyampaikan kepada kiai-kiai ini, kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu harus melalui jalan menyampaikan kebenaran dengan data yang kita miliki. Kita samperin dia, ya, kita silaturahmi kepada dia, bawa makalah, buktikan dengan diskusi, datangi Gus Baha misalkan. Ini enggak nunggu diundang. Jangan begitu, Kiai Imad. Kalaupun enggak siap seperti itu, Kiai Imad, adakan diskusi dong, gitu. Ajak orang-orang yang mempunyai rezeki yang bagus. Buka antum buka diskusi, ajak siapapun misalkan. Ajak Gus Idrus Ramli, undang dia di satu tempat. Gitu loh. Jangan kita menyangka teori kita ini atau tesis kita ini sudah mantap sangat. Gitu. Saya terus terang, Wahai Kiai Imad, masih dalam i'tiqad, ya, masih dalam keyakinan sesuai dengan apa yang antum telah temukan dan saya cocok dengan teori antum. Dan saya hari ini masih siap membela antum, Wahai Kiai Imad. Ya, orang kami ini gak ada misi, Kiai Imad. Gak ada istilahnya kalau antum berpikir atau beranggapan bahwa saya ini hanya trik saja menyusup segala macam cari-cari tahu. Enggak, Kiai Imad. Wallahi, saya berbicara atas kebenaran, Kiai Imad. Jika ada sangkaan seperti itu dari engkau, Wahai Kiai Imad, maka ketahuilah, Wahai Kiai Imad, engkau sedang dalam keadaan tertipu daripada sangkaanmu sendiri, Wahai Kiai Imad. Hati-hati, Kiai Imad. Pandangan mata saya terkadang-kadang bisa kesyap. Kalau bicara kesyap-kesyap, saya juga bisa kesyap, Wahai Kiai Imad. Ingat gak antum, Kiai Imad? Waktu saya memandang pada zakarmu ada tai lalat di kepala zakar. Bagaimana bisa tembus, Kiai Imad? Sedang pakai baju tidak telanjang bulat. Sampai itu bagus Nurfadil juga bisa saya tembus. Itulah pandangan batin, Kiai Imad. Salah, nanti dibilang halu lagi. Tutup sadaqallahul azim. Ya, ingat, Kiai Imad. Kalau berbicara ilmiah, ayo kita adu kekuatan ilmu dengan ilmu. Itu, Kiai Imad. Jangan mengeluarkan statement ulama taklid buta, Kiai Imad. Jangan begitu, Kiai Imad. Saya pecinta ulama, Kiai Imad. Apalagi bawa-bawa Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama di dalam
Nahdlatul ulama mereka itu orang-orang yang siqah, yang tasamuh, ya, yang selalu dalam ihtiyat, kehati-hatian, tidak sembarang-sembarang menganggap suatu kebenaran orang lain. Jadi kalau apa yang kita miliki adalah tesis yang kuat, yang benar, kenapa kita enggak mau berani adu argumen? Kenapa lari dari adu argumen? Kalau adu argumen hanya sebatas dengan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas, ya, siapa juga bisa menyatakan kebenaran argumennya? Mohon maaf, Kiamat, pahami dengan hati, Kiamat, bukan dengan nafsu omongan saya ini. Saya terus terang aja, Kiamat, jangankan Gus Baha, jangankan semua ulama NU, ulama sepuh NU, kalau saya merasa tesis saya atau pemahaman saya adalah alal haq, saya berani datang sowan ke mereka, silaturahmi, begitu, mengajak ngobrol data. Misalkan Gusmus, misalkan kita datang ke beliau, beliau ulama di NU itu mustasyar, ya, kalau sudah menyangkut kepada ulama Nahdlatul Ulama, ini baju-baju hijau, maka sengaja saya pakai warna hijau, sebagai bentuk warna yang penuh kehidupan, ya. Jadi janganlah begitu, Tuan Guru, ya, ayolah, ya, kita dekati ulama, sampaikan kebenaran. Kalau antum khawatir, ajak saya. Saya nggak mau nebeng sama antum, Kiamat. Ajak. Naik, silahkan. Kita ngobrol.